Yang pertama adalah kita harus memahami tahap perkembangan anak kita. Usia balita ini disebut juga dengan usia emas ataupun golden age. Di usia ini kita bisa mulai untuk melatih kemandirian mereka dengan cara seperti kalau misalnya mereka sudah cukup mampu bermain mandiri di rumah, kita bisa membiarkan mereka untuk bermain sendiri. Jadi kita memberikan bantuan kepada mereka ketika dirasa mereka sudah mulai menyerah ataupun mulai menangis karena tidak bisa mengambil mainan yang terlalu tinggi misalnya. Dan setelah selesai bermain, jangan lupa jaga anak untuk merapikan mainannya sendiri. Nah, yang kedua, anak usia dini belajar dari pengalaman langsung dari lingkungan sekitarnya. Mereka mudah sekali dalam menangkap sesuatu dan mengingat sesuatu. Oleh karena itu, orang tua diharapkan berhati-hati dalam bertindak dan memberikan contoh yang baik kepada anak. Sedari kecil kita membiasakan anak dengan sikap bertanggung jawab dan juga menerima konsekuensi. Kita dapat memberikan tugas-tugas yang ringan dan sederhana seperti misalnya membuang sampah makanan pada tempatnya ataupun membereskan mainan setelah selesai digunakan. Tugas sederhana ini bisa dilakukan setiap hari sebagai suatu pembiasaan kepada anak. Biarkan anak berbicara sampai selesai dan tugas kita adalah sebagai pendengar yang baik. Nah, jika anak terbata-bata, gagap, ataupun bingung, kita dapat memberikan bimbingan ataupun koreksi sehingga anak dapat menyelesaikan kalimat tersebut. Yang kelima adalah rasa ingin tahu pada anak, karena pada dasarnya anak-anak ini terlahir dengan rasa ingin tahu dan juga kemampuan meniru yang sangat tinggi. Dan setiap eksplorasi dan juga imitasi dari anak ini akan memperkuat kemampuan dari mereka. Jika orang tua menghentikan perilaku spontan anak, berarti seiring berjalannya waktu mereka juga akan penuh rasa ingin tahu pada anak. Terakhir, kita dapat memberikan motivasi kepada anak supaya mereka mudah bergaul serta cepat dalam beradaptasi. Biarkan anak-anak bermain secara konsisten dan berinteraksi dengan kelompoknya atau teman-teman.